Kalau kita lihat ini terjadi peristiwanya pada tanggal 25 April 2021. Ini di dusun Salaan, RT 7 Bangunan Jasewan, di mana diketahui ada orang yang kelantaran makanan yang menyebabkan meninggal dunia. Ini awal kejadiannya adalah bahwa dari keterangan saksi yang sudah kita dapatkan pada sekitar jam 15.30 selepas sholat asar di Masjid Nur Alam, alamat Jalan Gayam Bojo ini, ada seorang tukang ojek online didatangkan seorang perempuan yang tidak dikenal. Kemudian meminta bantuan mengirimkan dua buah trusi ampol habis sekian. Kemudian lebih berikutnya adalah helm merek IRK warna merah. Kemudian ada juga sandal jepit berwarna hitam. Kemudian ada beberapa plastik kresek kombinasi garis merah berisi 6 tusuk sate dan lontong yang sudah bercampur saus kacang. Kemudian ada juga uang 30.000. Ini yang digunakan untuk membayar berapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.